Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Selamat sore, ini sore hari. Ini saya mau coba nyore, cari-cari ikan di spot sungai sekitar sini ya. Ini spot yang kemarin saya buat video. Kita mau nyusurin sungai ini nanti, cari-cari hampala atau gabus. Untuk kali ini saya coba sujen yang kemarin kayak punya lecap, yang dipakai lecap kemarin. Ini yang ekor pink yang ada variasinya di bagian tengahnya ini. Ini nanti kita coba, siapa tahu nanti juga bagus untuk target ikan-ikan sore hari ini. Oke, langsung kita menuju spot aja. Kita coba telusuri nanti dari sini, pinggiran sini. Nanti ke sana sampai sana itu. Langsung kita gas. Pemandangan sekitar spot cakep banget, guys. Mantep. Ini daerah saya, Purworejo, Jawa Tengah. Itu timur pegunungan sana itu daerah Jogja. Perbatasan Jogja. Kita coba cari-cari ikan di pinggiran sini. Siapa tahu nanti ada yang mau diselamatkan. Biasanya gabusnya ada di sekitar sini. Nanti kadang juga ada hampala juga. Spotnya serem banget, guys. Sambil nunggu kakak saya sama teman saya tadi katanya mau nyusul ke sini. Itu ada hampala, guys. Hampala tiga jarian tapi. Coba kita selepet. Gerak terus, guys. Kalau hampala itu jalan terus dia. Lumayan susah itu. Sekali, guys, spotnya juga banyak sangkutan. Sambil mancing-mancing, biasanya hampalannya nongol. Barusan ada yang lewat sini, aduh. Oke, guys, strike hampalah, aduh, mocel. Aduh, mocel, guys. Aduh. Gabus, guys. Gabus telat merekam. Poin gabus, guys. Aduh, tapi disangkutin. Masuk ke rumpon-rumpon. Sampai loncat-loncat. Sampai loncat-loncat ya, guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Ini untung saya sama temen ini. Agak susah spotnya, guys. Spotnya ekstrim banget. Aduh. Aduh, aduh. Untung saya ngajak temen. Nih, bro. Bro, bantuin, bro. Amankan, bro. Aduh. Aduh, saya naik dulu aja, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Poin, guys. Dibalikin aja. Mantap, hati-hati, guys. Mantap. Mantap. Oke, thank you, bro. Mantap ini. Oke, lah.
tercantumin dulu guys. Alhamdulillah tadi nggak sempet rekam tadi. Aduh. Sampai loncat-loncat. Tadi kayaknya kerekam. Mantap guys. Alhamdulillah naik satu. Pakai sujen ini guys. Sujen yang pink. Ini ternyata memang mantap akurasinya. Tuh, barusan dapat di situ, tapi tadi telat ngerekam soalnya posisinya susah banget, guys. Ini spotnya. Rumit banget. Ini bawah itu dalam banget. Dan ini saya mijaknya itu sambil apa ya? Mancap ke pohon pisang. Tadi mendadak banget. Masih ngobrol sama teman saya, tiba-tiba nongol di depan mata sini, nongol depan muka sini. Aduh, deg-degan banget. Ini ngeri soalnya kalau jatuh ke situ. Aduh, ini dalam banget guys. Saya nggak bisa berenang soalnya. Serem. Oke, lanjut. Siapa tahu nanti dapat tambahan lagi. Barusan dapat gabus, semoga nanti ada hampara juga biasanya nongol lewat sana biasanya dari arah atas. Kalau gabus memang sering lewat sini guys, sering lewat pinggiran sini. Cuma sayang banget tadi nggak kerekam. Oke, lanjut. Strike gabus lagi guys. Strike guys. Strike guys. Strike gabus guys. Lumayan kocolan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naikkan. Mantap guys. Tak naiknya. Aduh. Benangnya kusut. Alhamdulillah kena lagi satu guys. Poin gabus. Alhamdulillah poin gabus. Strike kedua guys. Tadi yang satu nggak kerekam soalnya posisinya susah. Sadis. Lumayan kocolan. Yang satu tadi ini guys. Yang satu. Nah, dapat dua. Lumayan kocolan. Oke. Kita kantongin. Alhamdulillah. Sore ini dapat dua ekor. Kita cari lagi guys. Lumayan. Mantap. Masih pakai frame snorkeling custom dari Harry Whistling Suit. Untuk relnya saya pakai rel WP30. Sujennya sujen yang buat kemarin guys. Ini sujen baru yang terakhir buat. Ini yang ekornya warna pink, yang ada variasinya. Sujen baru amis. Kemarin Lekjap pakai sujen yang buatan baru juga udah amis hampala. Nah ini saya sekarang yang amis gabus kocolan dua ekor. Oke mantap. Lanjut cari lagi, siapa tahu masih ada cintanya. Gabus lagi guys, gabus lagi. Kena guys, kabur. Duh, dalam banget. Lumayan, ukurannya lumayan tapi dalam banget. Gak kena guys. Aduh, kita tunggu. Siapa tahu balik lagi.
Kampala, guys. Dalam banget. Oke guys, hasil sore hari ini kita cuma dapat 2 ekor pocolan. Tadi masih kelihatan ada ikan hampala juga sama pocolan juga, tapi dalam banget, nggak kena. Besok kita lanjut lagi. Tadi pakai unit ini, alhamdulillah dapat 2 ekor, lumayan lah. Nanti bisa digoreng, udah sore banget. Jadi kita mau pulang. Oke, besok kita sambung lagi hari berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Salam senyap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.